guys, kembali lagi bersama aku Karissa Kulipun. Dan hari ini aku pengen ngasih tips gimana caranya bikin masker sendiri cuman dengan sabut tangan dan juga dua buah tali ataupun karet. Nah, ini kalian bisa buat sendiri di rumah karena untuk yang surgical mask itu kita prioritaskan buat tenaga-tenaga medis yang ada di garda depan. Caranya gampang. Jadi sabut tangannya udah aku lipat duluan ya. Sabut tangannya kalian lipat ke tengah seperti ini, kemudian masukkan kedua buah karet ataupun tali. Kalau pakai tali, talinya udah berbentuk bulat begini ya guys. Nah, setelah sudah dimasukkan seperti ini, dilipat kembali. Boleh kalian masukkan ke dalam kalau misalnya mau. Kemudian tinggal dipakai dan sudah jadi masker buatan sendiri di rumah. Nah, kalian kalau saya udah coba buat di rumah, jangan lupa untuk tag aku dan di fam ya. Stay safe di rumah aja.